2, 3 yang mendapatkan poin. Ya, Pak. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kaki boleh jalan? Boleh, tapi nggak ada nilainya. Gopo. Ya. Ya. Nyerangnya pakai apa? Boleh pakai pukulan. Boleh pakai tendangan. Ya. Boleh pakai ini, boleh. Boleh pakai ini, boleh. Pakai ini boleh. Ya, tendangan boleh. Ya. Pakai ini boleh, coba perhatikan ya. Boleh. Ini boleh. Ya. Yang tidak boleh. Ya. Kayaknya boleh dulu ya. Yang boleh dulu. Berarti tendang pakai loncat yang dulu enggak boleh, boleh sekarang. Mas boleh. Ya. Tendang pakai tumpuan juga boleh. Mas boleh. Ya. Itu boleh. Dengan catatan kalau lawannya tahu kamu ketendang, posisinya tinggi. Ya, intinya diperbolehkan. Ya. Nah. Terus apa lagi? Tendangan yang diperbolehkan adalah tendangan cepat, sabit, ya, boleh ini boleh, boleh, ya, boleh ya, ya. Makanya kita kelas ini pantai KBB. Kalau kalian latihan guyon, remuk, ya. Nah, terus yang mengenai boleh, yang belum jelas tanya, paham ya? Yang boleh jelas. Kita terus lagi dalam yang tidak boleh, yang belum jelas ya Pak, yang tidak boleh dilakukan ya tadi pukul muka, pukul kemaluan, nyokot nggak boleh ya, raut nggak boleh ya, jabat nggak boleh ya, sangat gemesih ya, sangat gemesih jabat ya, kalian berdua tangan jelas ya? Jelas ya? Nah, tidak boleh lari. Tidak boleh keluar beranggang. Bikin matras. Pasangnya harus satu seperti ini. Nah, tidak boleh tangan dua. Kalau mau buka semua nggak apa-apa. Satu gantian. Gantian, boleh. Ini tidak apa-apa. Ya. Biasa lah kalian teriak. Boleh teriak ya, sekarang tidak boleh. Woi, tidak boleh. Ya. Kalau latihan boleh, latihan. Boleh teriak. Tapi tidak bertanding. Nah, boleh. Ya. Ya, boleh. Perhatikan ya, Den, kalau nggak ada susulan, dianggap ini pelanggaran, teguran, ya. Yang baru Pak ya? Ya, yang baru. Harusnya diikuti. Den, des! Satu. Ya? Ya. Itu. Maaf ya, Pak ya. Nah. Terus, jatuhan. Jatuhan diberi waktu 5 detik untuk menjatuhkan. Dan diberi waktu yang menjatuhkan 2 detik untuk counter. Contoh ya. Stop. Bas, banting. Bas. Terus ini kamu harus bisa mengenai saya. Nah, saya jatuh. Hop. Jatuh itu jangan jatuh ini. Ya. Jatuh itu lagi. Ya. Dengan waktunya 2 detik. Kalau bahasa menunjukkan berarti dinyatakan sah. Ya, sah untuk yang jatuhkan. Yang mesti dijatuhkan. Makanya kalau sudah menjatuhkan,
gas dan cakutan. Belah kunci, biar dia gak gerak. Ya, harus dikati. Baca tu baca. Ya, mestinya pakai IP. Kalau ini nanti dia tidak pakai IP, berarti nanti secara langsung yang akan jatuhkan dengan duri. Tapi kalau pakai IP nanti yang bertanggung jawab untuk menilai itu jatuh adalah dewan. Jadi nanti bentuk apapun teguran, teguran ringan, sedang, kan ada tiga ya. Ya, pelanggaran itu ada tiga. Pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ya, pelanggaran ringan, lari. Ya, luar, beranggar. Hei, ngebor. Ya, pelanggaran ringan itu. Boleh. Itu pengecok. Boleh, ya. Boleh kan? Kita boleh. Ya, pengecok. Tapi kalau tanya, "Hah, enggak boleh." Ini kekuatan. Dia kan mestinya